Halo Mbak Ges, Mas Ges, ini kita ada di rumah Pak Ipin. Hari ini kita mau take rekaman lagu Indonesia Raya. Ya, ini adalah tim paduan suara saya ini. Ada kakak-kakak yang cantik-cantik. Ya. Say hi. Hai. Hai. Saya masih new. Ada yang newbie tapi nggak apa-apa. Oke, hari ini kita akan kupas interpretasi lagu Indonesia Raya, bagaimana cara nyanyi yang benar Indonesia Raya ya. Ya, Indonesia Raya itu caranya tidak seperti himne, tapi ini karakternya lagu apa? Mars. Lagu apa? Mars. Lagu Mars ya. Coba kita tes dulu. Jadi itu karakternya himne. Yang kalian nyanyikan tadi himne, bukan Mars. Jadi kalau Mars itu karakternya tegas dan pendek-pendek. Jadi Indonesia. Jadi langsung habis. Ya, bukan Indonesia, bukan itu. Tapi Indonesia. Coba kita tepuk ritmis dulu ya. Tepuk ritmis itu apa? Tepuk ritmis itu tepuk durasi pas ibarat kita membuka mulut dan menutup mulutku. Jadi harus sesuai dengan misalnya saya kasih contoh ya tepuk ritmis. Indonesia itu tepuk ritmenya gini. Kalau itu tidak bareng kerpok 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 berarti pas nyanyi pasti nggak bareng, nggak kompak gitu loh. 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. Jadi bukan Indonesia tanah airku, bukan gitu, tapi Indonesia tanah air. Nah gitu loh. 1, 2, 3. Bingung. Ya itu namanya tepuk apa? Ritmis. Jadi tepuk ritmis itu saat kita membuka mulut atau saat kita mengucapkan lirik ya. Indonesia. Jadi jangan ada yang menduri, jangan ada yang terlambat. Harus bareng. Paham? Paham. Ya, kita ulangi lagi ya dari depan ya. Indonesia tanah airku. Jadi Indonesia sia. Indonesia tanah airku. Nah gitu ya. Itu namanya maskulin. Jadi dalam sebuah lagu itu ada dua jiwa, yaitu jiwa maskulin dan bakulin. Mas kan kebalikannya mbak. Maskulin dan feminin. Jadi ada jiwa keibuan, ada jiwa kebapaan. Ini jiwa kebapaknya dulu, yang kuat, tegar, perkasa. Indonesia, suaranya gede, padat, kuat, tegas. Tegas, ini karena kebapaan jiwanya. Indonesia, terus nanti hiduplah tanahku, itu baru jiwa keibuan. Terus, Indonesia Raya, itu jiwa apa? Kebapaan lagi, atau mas? Kulin. Lawannya mas kulin? Feminin. Nah gitu ya, jadi dua jiwa itu. Maskulin.